Salam semua tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi Ivan sini akan membawa anda semua ke blog memasak. Ya, hari ini kita memasak seafood, seafood laut. Ya, seafood ini dinamakan dalam bahasa Inggeris Tiger Nassarius Snail. Maksudnya tiger itu harimau lah. Sebab seafood ini berbintik-bintik macam harimau. Yeah. Sedap atau tidak? Nanti kita cuba. Yeah. Kita akan cuba masak. Bahan-bahan untuk memasak dia, kita goreng lagi. Yeah, bahan-bahan dia agak simple saja, mudah saja. Cuma ada kunyit, bawang dan kunyit. Kalau ada sama jenis, lagi kita juga ya, lagi pas. Oleh kerana kita memasak seafood ini tidak menggunakan air banyak, ini kita perlu goreng dia agak lama supaya dia tidak melekat. Seafood ini ada dijual mengikut musim dengan harga $15 Australian dollar per kilo, $15 Australian dollar per kilo. Ada sesiapa yang pernah makan seafood ini? Kita tinggalkan komen-komen anda di ruangan video ini. Supaya seafood-seafood tadi tidak melekat bila kita makan, kita kena goreng dia agak lama. Nampaknya seafood yang kita goreng tadi sudah matang. Ya, kita akan cuba makan. Ya, selepas masak kita simpan ataupun kita letak dekat pinggan macam ini dan hiaslah cantik-cantik. Selamat mencuba. Dan ini pula resipi siput lagi. Dan ini siput ini dinamakan dalam bahasa Inggeris belly shell. Jadi resipi kita akan membuat salad menggunakan siput ini. Ya, kita akan cuba ya. Saya sendiri tidak pernah makan siput ini. Inilah pertama kali saya akan cuba makan siput. Kita akan bersihkan siput-siput ini cantik-cantik supaya tidak ada kotoran-kotoran macam tanah kapur ya. Kita bersihkan. Inilah bahan-bahan campuran untuk kita memasak siput ya. Serai dan bawang saja, kalau ada bawang putih pun boleh. Kita masukkan bahan-bahan tadi ke dalam air yang sudah mendidih. Thank you.
jumlah air yang kita gunakan di sini mengikut berapa banyak siput yang kita perlu masak, ya, supaya cukup setakat cukup untuk menenggelamkan siput tersebut. Ya, ada sesiapa ke yang pernah makan siput ini? Sekiranya anda pernah makan siput ini, bubuhkan komen-komen di bawah video ini nanti, ya. Terima kasih. Oleh kerana air yang dimasak sudah terlalu panas, tak perlu lama sangat untuk menyimpan siput tersebut. Kita boleh keluarkan, ya. Selepas kita keluarkan siput tersebut dari air yang kita masak itu, kita perlu mengambil keluar isi-isi dari dalam siput menggunakan sesuatu yang tajam. Di sini saya gunakan jarum, sesuatu jarum yang agak besar untuk mengeluarkannya. Proses mengeluarkan isi siput tersebut perlu berhati-hati dan teliti dan perlahan-lahan supaya tidak terputus. Siput ini cuma dijual ikut musim. Dia cuma ada di musim-musim yang tertentu saja. Harga siput ini lebih kurang $8 Australia, ya, $8 Australia sekilo. Mana-mana bahagian siput yang terputus perlu dikeluarkan dengan berhati-hati, sebab ada sebahagian dari isi-isi siput tersebut masih tertinggal di dalam cengkeram.
Proses ini perlu dibuat dengan teliti dan perlahan-lahan agar siput tersebut tidak terputus semasa anda mencabut keluar dari cengkerannya. Dan sekarang kita akan mencuci isi-isi tersebut dengan air suam ataupun air sejuk pun boleh juga untuk membuang kotoran-kotoran kemungkinan ada tanah melekat di celah-celah. Oleh kerana siput ini agak bersih, tak perlu banyak yang perlu dibuang ya, sebab semua itu boleh dimakan. Selepas kita cuci semua siput-siput tersebut, kita akan potong nipis-nipis untuk dicampur dengan salad-salad nanti. Ya, begini rupa dia lepas kita potong nipis-nipis untuk campur dengan salad. Sekarang kita letakkan siput-siput tersebut di salad yang sudah disediakan. Kita gaulkan siput-siput tersebut dengan salad-salad yang sudah disediakan. Sekarang kita siramkan campuran-campuran cili, campuran limau, gula dan garam ya, mengikut kesukaan anda.
Salad ini kita boleh makan dengan nasi ataupun kita boleh makan itu saja ya. Sudah siap pun salad ini, kita akan letak di piring ataupun pinggan dan hias cantik-cantik. Resipi kita, dua resipi kita hari ini yang berasaskan seafood. Selamat mencoba. Sedap.